kawan-kawan Agra TV, sekarang saya sedang berada di Kota Malang, tepatnya di Food Festival Sekali. Nah, bertepatan sekali pada hari ini sedang ada acara Global Village dari ISEC. Seperti apa acara itu? Mari langsung kita simak ke TKP. Ayo ikut saya. Stand yang di belakang saya ini dari Taiwan. Kalau penasaran makanannya, kita bisa tanya langsung sama penjaganya. Ayo, mari. Ini makanan apa nih? You can explain. Yeah. Capcai. Gimana mas? Enak. Saya baru saja membeli salah satu makanan yang ada di sini, dari stand Vietnam. Dan saya mendapatkan makanan yang cukup unik. Terlihat seperti risol, tetapi ini terbuat dari rice paper. Saya akan langsung cobanya. Dicocol di sambalnya, ini terbuat dari kecap ikan. Not bad, rasanya enak. Banyak saja. Ini terdiri dari makan-makan yang khas, seperti wortel, sawi, sokun, dan ada udangnya. Mari kita coba yang lain. Festival yang mana Global Film Festival ini diadakan oleh ISEC di Malang. Jadi Global Film Festival ini terdapat ada 9 negara dan 9 negara itu terdapat 15 mahasiswa asing. Negara mana saja yang berpartisipasi di acara ini? Kita kedatangan dari 9 negara. Negara yang pertama dari Taiwan, ada dari Vietnam, ada dari China, ada dari Pakistan, ada dari Iran, ada dari Portugal, ada dari Brazil, setelah Brazil ada dari Slovakia, dan yang terakhir dari Swiss. Harapan saya dari acara ini, kita sebagai ASS kita dari ASEC UMM yang mengadakan acara ini, kita membuat wadah yang mana mahasiswa asing ini dapat men-showcase You cooperate with other people, so you speak with a lot of times of future, and I think it's awesome because also you have the local foods of that country, and I think it's very awesome also because you people from Indonesia are so nice, so nice to us, and I feel really, really good about this event. It's very nice. This event supporting by and also media partner and organized by agendakota.tv. Tak ada lagi acara terlewatkan.